Selanjutnya, Tribuna, sebanyak 52 tenan UMKM meramaikan Rabu-Rabu Market Volume 7. Grizzly mengatakan ini tampak ambesanan. Rabu-Rabu Market merupakan event UMKM yang digelar gabungan anak muda, pegiat seni, dan pelaku ekonomi kreatif di Kota Ambon. Rabu-Rabu Market Volume 7 ini turut diramaikan 52 tenan UMKM. Koordinator event, Grizzly Clifford Nahusuli, mengungkapkan setiap volume Rabu-Rabu Market menghadirkan hal yang berbeda. Dimulai dari tema hingga dress code yang digunakan. Dalam volume 7 ini, Rabu-Rabu Market mengusung tema tanpa ambil sana. Artinya, setiap pengunjung baik kawula muda hingga orang tua bisa menikmati kesenangan saat mengunjungi event jilid ke-7 ini. Yang menjelaskan event Rabu-Rabu Market kian meroket. Pasalnya, pada event volume 1 hanya ada belasan tenan yang berpartisipasi. Namun di volume 7 ini tercatat ada 52 tenan dari total pendaftar sebanyak 119. Diketahui 52 tenan yang berpartisipasi terbagi dalam dua kategori, yakni kategori food and beverage, yaitu kuliner by Max, juga ada Tokis Loki, Sweet Crabs, Misrono, Pisang Roh Ambon, Rujak Natse, Pelori Hua, Sarabaks, dan juga lainnya. Sedangkan untuk kategori clothing, apparel, and craft, diantaranya ada Sketsa Maluku, Maluku Mural Family, Ghetto Merch, M Artware, Kutikata Workspace, Aksesoris Ku Premium, Garage Hot Shoes, dan masih banyak lagi. Antusias pengunjung juga sangat tinggi. Hal ini terlihat dari panjangnya antrian dan jumlah pengunjung dalam event hari pertama kemarin mencapai 1.576 orang. Dirinya berharap Rabu-Rabu Market bisa menjadi salah satu event yang membangkitkan semangat dari jiwa-jiwa UMKM di Kota Ambon. Selaras dengan itu, diharapkan masalah pengangguran perlahan dapat teratasi. Senada dengan itu, salah seorang pengunjung, Yolanda Siahaya, mengaku terkesima melihat UMKM di Kota Ambon kian meningkat. Bahkan pengalaman perdana dirinya mengunjungi Rabu-Rabu Market membuatnya sangat gembira. Kalau bilang konsep sendiri, Rabu-Rabu Market punya tematik itu setiap volumenya berbeda. Dan di volume yang kali itu, volume yang ketujuh kali ini tuh datang punya tema namanya tanpa ambil senang. Vibesnya lebih ke tropical, lebih pantai, lebih reggae, lebih suns. Jadi kayak kalau ditanya apa yang membedakan, setiap volume itu beda. Beda dengan temanya, tema dorang sendiri. Terus kayak dengan tema itu juga ada dress code yang ketong pakai. Nanti di hari ketiga tuh pasti paling apa ya, di sini paling colorful lah, paling menyala lah. Karena kalau tenan sendiri di volume 7, ketong tenan ada 52. 52 tenan dari total yang daftar 119. Kemudian apa ya, harapan nih? Kasi kalau harapan itu ya semoga Rabu-Rabu Market bisa menjadi satu apa ya, satu acuan for teman-teman bahwa katong punya lapangan pekerjaan cukup banyak, dan itu terbukti dari Rabu-Rabu Market semakin hari semakin banyak tenan-tenan yang mendaftar. Berarti katong mengurangi angka pengangguran. Mungkin kesannya karena uang KM kita lebih di berkembang ya kakak ya, lebih berkembang. Terus teman-teman lebih banyak bisa apa upgrade usaha-usaha mereka untuk lebih dilihat lagi ya teman-teman. Kak, ini pertama kali ya. Saya mau happy-happy karena suasananya oke, terus bisa belanja barang-barang yang download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.